warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku, Fania Dea Anggreni. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Kali ini, dalam video ini, aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal tanaman familiar yang ada di sekitar rumah. Tanamannya itu mempunyai daun yang berwarna merah, kadang ada yang berwarna coklat, dan juga bahkan ada yang berwarna hijau. Pasti kalian udah terbayang dong tanaman apa itu? Yuk ikuti aku terus, aku akan mengajak kalian untuk menunjukkan tanaman apa itu. Ini dia tanaman yang akan aku bahas ke kalian semua. Udah tahu dong tanaman apa ibu? Ya, pucuk merah. Mengapa dinamakan dengan pucuk merah? Banyak yang menjawab karena daunnya merah. Ya memang benar sih, tapi bukan itu penjelasannya. Mau tahu seperti apa? Simak terus video ini sampai akhir. Pucuk merah dengan nama ilmiah Syzygium oleana. Mempunyai taksonomi dari kingdom plantae, divisi Magnoliopsida, subdivisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Mitales, family Myrtaceae, genus Syzygium, dan spesies Syzygium oleana. Syzygium oleana atau pucuk merah adalah sejenis tanaman perdu. Meskipun tak seperti antarium atau tanaman hias lainnya, namun tanaman ini memiliki keindahan tersendiri bagi para pecinta tanaman hias. Dilihat dengan kasat mata, tanaman ini merupakan tanaman daun yang memiliki corak warna beragam. Mempunyai kolaborasi warna yang membuat tanaman ini banyak disukai sebagai tanaman hias. Biasanya, warna daunnya terdiri dari warna hijau, kuning, oranye, dan merah. Perpaduan warna inilah yang membuat tanaman pucuk merah banyak diincar pecinta tanaman hias. Morfologi pucuk merah ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji atau buah. Akar. Pucuk merah memiliki akar tunggang yang merambat, berbentuk bulat, dan berwarna coklat. Batang. Tanaman Syzygium oleana atau pucuk merah ini memiliki bentuk batang bulat, berkayu, dan berkambium tinggi. Batang pucuk merah bisa mencapai kurang lebih 5 meter. Daun. Tanaman Syzygium oleana atau pucuk merah ini memiliki bentuk daun oval dengan lancip pada ujung daunnya dan mempunyai struktur tulang daun dengan tumbuh di tiap rantingnya. Ukuran daun pucuk merah ini panjangnya kurang lebih 6 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dengan tulang daun menyirip. Warna daun pucuk merah ini cukup unik karena jika daun masih muda, daunnya berwarna merah, seiring waktu daunnya berubah menjadi hijau. Bunga. Tanaman Syzygium oleana atau pucuk merah ini memiliki bunga majemuk dan ketika mekar akan tampak kepala putik yang berwarna putih dan memiliki jumlah banyak. Terakhir ada biji atau buah. Tanaman ini memiliki buah yang berbentuk bulat agak pipih. Ukuran buah biasanya berdiameter kurang lebih 0,7 cm dengan warna hitam mengkilat ketika sudah tua. Namun, pada bunga atau biji atau buah dari tanaman Syzygium oleana ini sering ditemukan pada tumbuhan pucuk merah ketika sudah berumur cukup tua dan memiliki batang yang besar. Teman-teman, itulah sekilas morfologi dari tanaman Syzygium oleana atau pucuk merah. Selengkapnya kalian bisa amati sendiri di sekitar rumah kalian yang mempunyai tanaman ini. Lalu, apakah kalian tahu mengapa pucuk merah daunnya ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hijau? Di dalam tumbuhan terdapat yang namanya proses fotosintesis. Tahukah kamu apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Batang berfungsi untuk pengangkut air dari akar ke daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah.
Dalam daun terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian ada granum yang berupa tumpukan tilakoid. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida menyebar ke dalam sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air mengalir ke akar menuju batang ke daun. Molekul air dipecah oleh cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan karbon dioksida menjadi glukosa dari hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia proses fotosintesis yaitu 6H2O plus 6CO2 menjadi C6H2 plus O6 plus 6O2. Di dalam daun terdapat sel-sel mesofil yang banyak mengandung kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau zat hijau daun. Distribusi klorofil pada daun berbeda-beda. Klorofil di pangkal daun akan berbeda dengan klorofil di bagian ujung, tengah, dan tepi daun. Perbedaan jumlah klorofil ini akan menunjukkan perbedaan warna daun. Semakin hijau warna daun, maka semakin tinggi kandungan klorofilnya. Terdapat 3 komponen yang memberikan penampilan pada warna daun. Ada klorofil yang memberikan warna hijau pada daun, karotenoid memberikan warna oranye atau kuning, dan antosianin yang memberikan warna merah atau ungu. Klorofil dan karotenoid berada di dalam daun selama musim panas dengan jumlah yang lebih banyak dan menutupi warna karotenoid, sehingga sebagian besar daun berwarna hijau. Pada antosianin diproduksi sebagai hasil dari glukosa yang terjebak dalam daun ketika pembuluh darah daun tersebut tertutup. Gula ini kemudian akan pecah karena terkena cahaya matahari dan menghasilkan pigmen berwarna merah dan ungu. Sekarang sudah tahu kan teman-teman mengenai dibalik warna merahnya Syzygium oleana atau pucuk merah ini. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.